Kita bergeser ke Klaten, saudara. Tersangka pembunuhan yang menewaskan warga dengan racun apotas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berhasil ditangkap polisi. Tersangka diketahui menaruh racun di banyak tempat, seperti di sejumlah botol minum hingga susu bubuk milik anak korban. Seorang warga Dukuh Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tewas seusai minum air putih dari dalam botol di kulkas pada Senin lalu. Setelah dilakukan autopsi, korban meninggal karena keracunan. Bahkan suami korban yang sempat mencicipi air tersebut dan dibawa ke rumah sakit. Peristiwa percobaan pembunuhan ini langsung diusut oleh polisi dan ditemukan satu orang terduga pelaku berhasil ditangkap. Kepada polisi, tersangka menyebut bahwa ia sebenarnya mengincar suami korban karena merasa dendam lantaran sering cekcok. Namun keterangan ini masih didalami oleh polisi karena tersangka menaruh bubuk racun jenis apotas ke botol minuman yang ada di kulkas milik korban. Dan bahkan pelaku juga memasukkan racun ke susu bubuk anak korban. Pelaku mencampurkan 3 botol air mineral yang ada di dalam kulkas tersebut. Kemudian pelaku menyiramkan racun tersebut dalam freezer tempat membuat es batu, serta menyiramkan dalam susu bubuk SPM yang berada di kamar tidur korban. Menurut polisi, antara tersangka dan korban masih ada hubungan saudara. Dan saat korban dimakamkan, tersangka ikut melayat sampai ke pemakaman usai diotopsi. Namun setelah pemakaman, tersangka langsung melarikan diri ke rumah temannya di Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Memang kondisi korban, kalau dilihat kasat mata itu mengalami mati wajar. Dalam artian mungkin karena penyebab penyakit. Tapi kita lakukan otopsi, ternyata setelah kita lakukan otopsi memang indikasi mati keracunannya adalah karena ditemukan korosi di lidah maupun di tenggorokan. Setelah itu saat ini untuk sampel, baik itu nanti ada beberapa organ korban maupun sampel minuman yang masih ada yang juga digunakan korban, itu lagi kita report, hasilnya nanti kita sampaikan kembali. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti berupa kulkas dan beberapa botol minuman, serta sebuah sepeda motor milik pelaku yang digunakan untuk membeli racun dan digunakan untuk melarikan diri. Tersangka akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun atau maksimal seumur hidup. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.